Hai. Tapi dia kata, dia telefon saya balik, dia kata, "Okey Nazar, awak ni tak boleh ni. Awak tak lepas ni." Tak lepas ha. Saya pun Cik Din, saya rasa, "Oh my god, kenapa? My god. Kenapa tak lepas?" "Oh, muka kau ni budak lagi, tak kecil. Lepas tu, alah, kau ambil yang S lah. Aku rasa tak lepas ni. Lepas tu kena ada grand tour. Adakah dia cakap macam tu?" "Ya." Yes. Saya bertekad nak juga V tak jumpa langsung Cik Din. Semua urusan melalui WhatsApp sahaja dan saya hanya tunggu kurang dari seminggu. Lepas lulu. Jom. Bersama dengan Cik Din kan ada ku nak cerita kisah derita. Kisah orang kata sedih. Aku rasa gaji aku ni boleh beli-beli yang paling tinggi. Jess, rupanya aku pergi dua tempat. Dia down ke aku. So, ambil yang S je standard. What? Itu yang aku pening. Lepas tu kalau macam tu, banyak aku ambil Myvi je. Merajuk dia nak beli Myvi. Kakak Fiza dia kata, "Myvi apa kelas Cik Din? Ini Nazatul lah. Kalau boleh yang V paling tinggi. I love you. I love you. Ting, 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 ting." Jom kita interview sikit bersama dengan adik Nazatul kita. Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam. Hai. Tu gembira hari ni. Tadi melompat tau. Orang datang jalan kaki. Dia datang kaki atas, tangan ke bawah. Gembira. Ting, 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 ting. Kau tengok, kau jengah. Adalah Honda Jazz. Yang paling tinggi ada di belakangnya. Color pula tu M-Steel. M-Steel aku cakap macam tu. Itu peace yo. Ting, 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 ting. Kisah dia bersama dengan Honda-Honda yang paling gemilang. Ada satu tempat adik dah pergi satu Honda yang tinggi. Sebelum tu namanya. Nama saya ke? Okey, nama penuh saya Nazatul Akmal. Nazatul Akmal, Nazaku yang sempurna. Nazatul Akmal, Akmal tu sempurna. Gaji aku rasa sempurna. Ting, 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 ting. Dia pergi satu Honda yang gemilang, cemerlang. Tiba-tiba di down kan bahawa, "Oh, muka kau ni budak lagi, tak kecil. Lepas tu, alah, kau ambil yang S lah. Aku rasa tak lepas ni. Lepas tu kena ada grand tour." Adakah dia cakap macam tu? Betul Cik Din. Ya Allah, dia turunkan saya, dia jatuhkan saya. Tergolik saya ke bawah. Kita pernah sakit. Kita pernah
cinta, tapi tak pernah sayang ini aku. Tergolek. Betul, tergolek. Aduhai Cik Dan, aduhai. Perasaan memang lepas tu tak submit lah ataupun macam mana? Dia orang tak nak terima submission. Dia cuba submit tapi dia kata, dia telefon saya balik, dia kata, "Okey Nazar, awak ni tak boleh ni. Awak tak lepas ni." Tak lepas. Saya pun Cik Dan, saya rasa, "Oh my god, kenapa? Kenapa tak lepas?" Dia kata, "Nak juga yang V. Kenapa adik nak juga yang V?" Mengada-ngada lah adik ni. Ya, saya mengada-ngada Cik Dan. Betul, saya mengada-ngada. Sebab itu kereta impian saya. Ya, saya bertekad nak juga V. Nak juga bertekad. Dia pergi satu lagi tempat. Satu lagi tempat ni, Alma. Dibalingnya kasut. Dia kena baling. Tak kena. Oi! Bobo! Satu tempat, satu lagi. Pun tak lepas kan? Tak lepas Cik Dan. Saya sempat elak. Saya sempat elak. So, kenal saya daripada mana ni? Saya kenal Cik Dan daripada Facebook. Saya join semualah Cik Dan. Okay, terima kasih. Lepas tu kau curang dengan aku kan? Dia pergi berdekatan dengan rumah dia. Aku dah keluar aja, aku nampak Honda. Aku dia dekat. Rupa-rupa dekat di hati, jauh di mata. Lepas tu mengada-ngada. Banyak ke suka lah. Kita pandai. Saya kuasa macam. Agak sedih. Dah kalau banyak kerja sekolah, dah tak sewa, tak payah-payah wak lah. Pak kata cikgu tak bui ketah kerja. Cik Dan, jauh di mata, dekat di hati. Lepas tu, dapatilah Jess, rupanya. Lepas tu, kali kedua yang tak lepas. Jumpa Cik Dan Kanada, tak jumpa saya, saya rasa melalui WhatsApp sahaja, betul? Ya, betul. Memang tak jumpa langsung Cik Dan. Semua urusan melalui WhatsApp sahaja dan saya hanya tunggu kurang dari seminggu. Lepas loan lulus tu, lepas tu sign agreement, hari Khamis tak silap saya. Ya, betul. Hari Khamis. Dengar Khamis. Khamis, sign petang pula tu sign. Lepas tu kerja, sign. Bos dia tak nak lepas dia, sayang kat dia. Eh bos, mentah kau sayang kau, dia nak, kau nak naik Honda Jazz dia kan. Tak apa-apa bos. Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin kereta dah register tu. 4 hari je. Betul, 4 hari saja. 4 hari saja. Menggelepoh tengok kan. Oi, betul. Oh, saya masa sign agreement aku, masa sign agreement macam, "Ya Allah, dapat. Ya Allah, dapat." Patut ada grantor. Tak ada. Ada grantor ke? Betul, tak ada grantor. Kan? Ya. Yeah. Hari itu dia nak cium kereta. Kau cium kereta kan? Cium-cium sikit-sikit. Muah. Dia cium meja dah sign agreement. Hari ni dia cium kereta. Ting-ting-ting-ting. Dan tanpa bayaran muka saya rasa. Betul, tanpa bayaran. Alhamdulillah, itulah kehebatan Nazatul Akmal. Wow, Nazaku yang sempurna. Marilah. Urusan bersama dengan Cik Dan kada bagaimana? Urusan dengan Cik Dan sangat-sangat mudah. Saya cuma WhatsApp Cik Dan. Dan urusan saya hanya tunggu seminggu je untuk tunggu dapat jawapan lulus loh. Lulus loh. No. Lulus dah lawa dah. Telefon tak dapat. Bos mak. Busy sangat bekerja, betul? Ya, betul. Okey, ting-ting-ting-ting. Dan kita nak tengok dulu daripada langit turun ke bumi. Yang ada untuk Nazatul Akmal. Untuk dia bahagia selama-lama. Ting-ting-ting-ting daripada langit turun ke bumi. Oh, bagi duit minyak lagi. Kau ambil ni duit minyak, adik. Pusing ronda, pusing rumah kau je sekarang ni. Ada lagi. Kita bagi kau keluarga dia kat sini, adik. Yang ni adik kena gelek, adik. Boleh ke gelek? Gelek. Daripada lagi turun ke bumi. Berapa yang ada untuk Nazatul Akmal? Cik, aduhai. Bagi duit lagi. Tadi dia tanya tinted tau. Aku cakap tinted dah buat. Dia tengok muka dia. Betul lah dia buat tinted tu. Duit RM500 kau ambil balik kan? Nasib baik tak bayar. Ting-ting-ting-ting. Dan kita nak tanya lah. Urusan semalam. Nak ambil kereta. Malam boleh tidur ke tak boleh tidur? Cik Dan, betul. Saya mimpi malam tadi, Cik Dan. Mimpi apa? Mimpi saya peluk Jess ni. Peluk Jess. Nasib baik peluk Jess, bukan peluk aku. So, tak boleh tidur lah semalam? Memang tak boleh tidur. Selain daripada peluk Jess, buat apa? Jess tak ada. Mimpi lah tu. Saya mimpi, Cik Dan. Mimpi, kita tengok tu telatah dia. Tu. Oi! Mas pakai. Terima. 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 Pesanan terakhir daripada gadis muda yang jelita hari ini, Jess bersamanya. Ramailah si jantan di luar sana mencari dia. Alamak, tersatu aku, sorry. Tak perlulah
Rasa gusar tak perlulah rasa susah bila ada masalah kereta. Pesanan dulu deh untuk mereka di luar sana, kaum-kaum hawa, anak-anak gadis, anak-anak dara, anak-anak yang tidak dara, nak cari kereta, nak beli kereta. Pesanan sikit deh. Hai, okey, untuk semua-semua-semua kepada penonton Cik Din, peminat Cik Din, come. Datanglah dekat Cik Din. Saya bukan promote tapi saya memang puas hati sangat dengan Cik Din. Love, banyak love untuk Cik Din. Dan Cik Din kan? Cik Din kan ada. Cik Din kan ada, lupakan. Lupakan apa Cik Din? Yang lain. Lupakan yang lain. Tak perlulah rasa gusar, tak perlulah rasa susah bila ada masalah kereta. Cik Din kan ada. Ya, itulah Cik Din kan ada. Jom WhatsApp segera kepada saya 012340 0034. Sekali dek. Yeah, is the Mai sini. Akak-akak sayang, abang-abang sayang. Abang sayang, abang di mana? Bantulah saya dengan tekan button like dan button subscribe. Jika kau ada rasa sangsi